Selamat pagi teman-teman, saya lagi ada di JPL 351 Lempuyangan, tepatnya di kawasan timur stasiun Lempuyangan nih. Pagi ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi, saya mau hunting kereta api pagi di sini karena kabarnya ada momen spesial, yaitu kereta api Sri Tanjung membawa 2 lokomotif dari Lempuyangan ke Purwosari untuk menjalani uji lintas ya. Kabarnya lokomotif yang akan menjalani uji lintas ini adalah lokomotif CC206 1371 di Bendung Cipinang. Nah, kabarnya juga lokomotif yang akan diuji coba ini unik, teman-teman. Nanti kita lihat uniknya seperti apa. Pokoknya kita akan hunting sampai kepulangan lokomotif uji cobanya. Tapi sebelum itu, ini akan ada kereta api Bogowonto, rangkaiannya sedang dilansir mundur menuju jalur cuci stasiun Lempuyangan. Baru aja sampai di Jogja nih, pada pukul 5.47 tadi ya. Ini pakai kelas priority eksekutif dan ekonomi premium. Tumben banget lokomotifnya Bogowonto pakai CC206 teman-teman. Keren, kinclong banget ya. Masih bersih. CC206 1357 sebagai lokomotif pelangsir Bogowonto. Oke, itu dia rangkaian Bogowonto dilangsir ke jalur cuci. Jadi kita masih akan lanjut hunting ya untuk menunggu kereta api Sri Tanjung double traksi membawa lokomotif CC206 yang akan menjalani uji coba dari Lempuyangan ke Purwosari. Selamat menonton dan simak video sampai selesai ya. Dari kejauhan tampak lokomotif CC206 1371 yang hari ini akan menjalani uji lintas bersama kereta api Sri Tanjung, teman-teman. Ini masih full dumbul dan berstiker ya. Kita beberapa hari yang lalu udah hunting pengiriman lokomotifnya ke Balai Yasa Yogyakarta. Dan ini lokomotifnya akan menjalani uji coba. Dan ternyata lokomotifnya udah dipasang AC juga, teman-teman. Ini full stiker juga dan berdempul. Jadi lokomotif CC206 yang ber-AC ini udah lumayan banyak lagi. Udah mulai banyak ya populasinya. Udah ada 6 lokomotif. Ini berjalan pelan-pelan ya, karena jalur ekstrim mendekati rumah warga.
Lokomotif uji coba CC 206-1371 tiba di stasiun Lempuyangan dari Balai Desa Yogyakarta. CC 203-9802 sebagai lokomotif dinas kereta api Kahuripan KA238 relasi Bandung Blitar. Oke, itu dia Kahuripan menuju arah Blitar ya teman-teman. Lepaknya teman-teman. Double traksi 206-1371 dan 201-8909 depo Induk Madiun. Gokil ya, ada logo panah ya teman-teman, dan masih jelas banget kelihatan. Itu dia yang saya incer di double traksi uji coba kali ini ya, ada logo panahnya. Ini unik banget dan udah langka, jadi udah harus diabadikan juga. Ini persiapan dilansir mundur menuju jalur 2 stasiun Lempuyangan untuk digandengkan dengan rangkaian kereta api Sri Tanjung. Waktu menunjukkan pukul 7.20, persiapan kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan dengan double traksi lokomotif 206-1371 dan 201-8909 ya. Yang depan ini lokomotifnya akan menjalani uji coba dari Lempuyangan ke Purwosari saja. Sri Tanjung berangkat Lempuyangan pada pukul 7.20.
kereta api Sri Tajur double traksi 20671 dan 201-8909. Mantep ya, double traksi dan masinisnya ramah. Dan juga membawa kereta luar dinas 3 buah. Oke, kita akan tunggu kepulangan lokomotif dinas, lokomotif uji beban ke Lempuyangan ya, dari stasiun Purwosari. Oke, tonton, saya pindah spot ke kawasan percabangan Balai Yasa Yogyakarta dan jalur utama untuk hunting kereta api Bung Talon Service KA2716 yang membawa kereta luar dinas nih. Ini kabarnya kereta luar dinasnya menarik, teman-teman. Kita lihat yuk seperti apa. Ini lokomotif dinasnya kereta api Bung Talon pakai lokomotif CC2061507 milik Sidotopo. Tapi Bung Talon Luxury, teman-teman. Gokil ya, LD-nya bawa Luxury New Generation K10240404 apa ya tadi. Oke, jadi kereta Bung Talon Service membawa 3 kereta luar dinas, 1 Luxury, 1 Ekonomi Premium, dan 1 Ekonomi milik Depo de Blitar. KLB Lokomotif CC2061371 selesai menjalani uji beban bersama kereta api Sri Tanjung, teman-teman. Ini saya hunting di kawasan timur JPL 350 ya. Ini lokomotifnya pulang dari Purwosari ke Lempuyangan. Setelah ini akan ke Balai Yasa Yogyakarta. KLB kirim lokomotif CC20671 pulang ke Balai Yasa Yogyakarta. Oke, teman-teman, saya pindah spot ke Balai Yasa Yogyakarta di pintu timur ya untuk hunting kepulangan lokomotif CC20671 setelah menjalani uji beban bersama kereta api Sri Tanjung. Ini lokomotifnya sedang dilansir untuk berhenti di 8R Balai Yasa Yogyakarta. Ini masih full dempulan dan stikernya juga masih ada, teman-teman. Oke, serah terima dari pihak Lempuyangan menuju Balai Yasa nih. Setelah ini lokomotifnya akan dilansir ke dalam Balai Yasa Yogyakarta.
Lokomotif CC 2671 dilansir ke pintu barat nih. Setelah di check-in dari pintu timur ya.